Hei hei Sochan, jumpa lagi dengan Candu Fakta. Nah sob, manusia merupakan makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesama. Oleh karena itu, manusia disebut dengan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, tapi sangat membutuhkan peran orang lain. Karena kita hidup di dunia ini saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dari perilaku manusia tersebut. Terdapat banyak perilaku manusia yang bermacam-macam dan beberapa orang juga melakukan perilaku aneh dan sebagian kita menganggap perilaku tersebut tidak lazim dilakukan oleh manusia biasa. Nah, kali ini Candu Fakta akan membahas tentang perilaku aneh dan tidak lazim dilakukan oleh manusia di dunia. Penasaran? Yuk tonton sampai habis. Tapi sebelum lanjut, silahkan sobat Candu semua klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya, agar kalian bisa selalu update tentang berita-berita menarik dari Candu Fakta. Menaiki sayap pesawat. Nah, yang baru-baru ini nih sob, beredar di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang pria di Bandara McCarran, Las Vegas, nekat naik ke sayap pesawat sebelum lepas landas. Dalam video tampak pria tersebut tak hanya naik ke sayap pesawat, ia juga berusaha memanjat ke ujung winglet. Aksi tersebut sontak membuat para penumpang lain terkejut dan panik serta suasana mendadak kacau. Saat itu, pria yang berada dalam video tersebut sedang menaiki pesawat Alaska Airlines. Video tersebut diunggah oleh akun media sosial pada Sabtu 12 Desember 2020. Tampak terlihat pria itu berjalan menyeimbangkan diri di atas sayap pesawat. Setelah sampai di ujung, ia melepas kaos kakinya agar tak terpeleset, kemudian berusaha naik ke ujung sayap. Waduh, berbahaya loh ini. Jangan ditiru ya sob. Di video tersebut juga terlihat beberapa aparat penegak hukum mengelilingi sekitar sayap pesawat di landasan bandara. Tiga petugas bahkan sampai ikut naik ke sayap pesawat. Namun pria tersebut justru jatuh. Pria yang tidak diketahui identitasnya tersebut terjatuh dari ketinggian 10 kaki. Aparat yang melihat kejadian itu langsung berlari untuk memeriksa dan langsung dibawa ke layanan fasilitas kesehatan untuk ditangani medis. Sementara itu, warga yang menyaksikan kejadian itu mengatakan pria tersebut tampak baik-baik saja dan bisa tersenyum secara sadar meski dengan luka sedikit di wajahnya. Sementara itu, pihak Alaska Airlines mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada penerbangan 1367 dari Las Vegas ke Portland saat pesawat hendak lepas landas. Informasi terakhir yang didapat, pria tak dikenal tersebut diduga menderita penyakit jiwa. Ada-ada aja ya sob. Mandi di alun-alun. Nah, selanjutnya nih sob, sebuah video menampilkan seorang wanita tengah mandi di air mancur alun-alun Kerasakan, Probolinggo, Jawa Timur. Beredar di media sosial dan menjadi viral. Loh mbak, mandi kok di alun-alun? Serasa mandi di danau ya? Hehehe. Terkait viralnya video tersebut, pihak Satpol PP Kabupaten Probolinggo akhirnya memberikan keterangan. Dalam keterangannya, beliau membenarkan adanya video dan lokasi kejadian yang disebut di alun-alun Kerasakan. Meski demikian, pihaknya mengaku belum mengetahui terkait bagian kapan dan siapa wanita yang mandi di air mancur tersebut. Nah sob, diketahui dalam video yang beredar tampak wanita tersebut sedang mandi di alun-alun. Ia tampak menggunakan sabun dan gayung untuk membasuh tubuhnya menggunakan air dari air mancur alun-alun. Wanita itu juga tampak membawa bungkusan plastik yang diduga berisi pakaian ganti. Terkait viralnya peristiwa tersebut, pihak Satpol PP meminta maaf serta berjanji akan meningkatkan lagi pengawasan dan patroli Satpol PP. Ada-ada aja ya ulah-ulah manusia ini. Nah, bagaimana menurut kamu tentang kejadian tersebut? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ya.
Untuk kalian yang belum berlangganan, silahkan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Serta share ke teman-teman kalian ya, agar mereka juga mengetahui informasi menarik tentang kejadian unik di dunia. Bye-bye!